Oi, penyakit. Ngapain kamu di sini? Hah? Ngapain di sini? Tidak, Bapak Moro suruh ke sini nih. Nah, ini kan tidak datang ini. Kok bos datang enggak ada yang salaman ini? Apa? Selamat siang. Wih, rambut sudah cepak kayak semua nih. Kayak pemain bola. Ini Bapak Moro cari bilang sudah masa siang tapi tidak ada ayam. Mana? Kasih HP. Kak Rizky. Mana? Itu siapa itu? Kak Moro. Iya, weh. Ipar. Halo, penyakit orang ini cincin di mana nih? Kak Ipar sekarang baru tempat anak-anak ini. Kakak Moro ada apa? Butuh uang? Jangan bicara dia marah itu. Ya, pemilih akan tahu. Dan marah juga tahu. Marah kenapa? Kadang-kadang itu ya tidak boleh ya. Nomor itu tidak boleh. Ya apa? Semua apa dia di? Mana? Nomor yang mana? Maksudnya apa maksudnya? Dan Bapak Moro, orang tinggi nabur itu dorong pun nomor hapus semua kecuali punya Bapak Moro saja, karena harap di tinggi nabur kan diri itu ya. Kalau ada nomor yang lain kan di tinggi nabur ini dia punya harap diri itu, jadi kalau bisa tidak usah hubungi orang lain ada nomor untuk hubungi ini adik-adik ya. Khusus Bapak Moro pun nomor ya, ya dari dorong singkat. Tadi Bapak Moro sudah nasihat tuh. Blokir, jangan di ini. Kalau nggak diblokir, telepon lagi nanti. Oke, Kak Moro, sudah saya hapus itu. Iya, semua yang blokir. Yang Bapak Moro sendiri yang saya nomor itu yang pegang sudah. Iya, sudah yang saya. Yang Bapak Kak, iya. Yang Bapak urusan diundi, mungkin itu yang Bapak Kak. Mama Kak, yang Kakak kan tidak boleh ya nomor itu semua blokir. Iya. Tidak boleh pegang. Betul, karena bahaya toh. Iyo, di sini ya anjar ya banyak ya orang tanya dan banyak ya. Tak punya teman umur ya mati itu, ya begitu. Iya. Tidak boleh sudah. Tidak boleh seperti itu, nanti dia bicara sembarangan lagi ya toh. Tidak boleh begitu, nomor itu semua hapus. Iya, karena nanti dia bicara sembarang toh. Iyo, bicara sembarang kayak ibu laki-laki kayak ibu semua di sini apa ya di. Ya. Orang nabire kayak murah kah semua dapat itu. Nah, anak betul. Dia orang itu nomor semua dapat itu apa? Ya. Kakak Moro pun nomor juga hapus. Ya. Sudah. Kakak Moro nomor dihapus juga atau tidak? Itu bapak ya sendiri ya. Tidak boleh yang nomor tidak boleh hapus itu. Itu yang sendiri Moro punya nomor itu yang simpan. Simpan, wes. Betul. Jangan nak itu, jangan dengar. Jangan nomor di sini banyak ada. Anak tiga itu kirim di sini. Tidak boleh tinggal di situ. Jangan bilang begitu, jangan kirim. Iyo. Ya enak yang tidur, enak makan, enak mandi, yang tinggal di situ itu yang boleh. Ya nomor yang banyak. Orang punya nomor yang barat, pegang terus hapus. Nah, hapus semuanya. Blokir ya? Dia mau blokir. Ya. Sendiri saya, Bapak sendiri punya itu nomor ya, itu juga. Bapak Moro saja ya? Tidak boleh. Iya, kacau ya anak itu. Terus ini kumis katanya dia bilang nomor Kakak Moro diblokir juga ini katanya. Ah, itu ya. Mau telepon bagaimana? Eh, Ipar. Baik. Di mana? Iyo, antara yang tinggi nampu yang tingkare yang Budin, RFTMI yang hari kecil banget soalnya. Hari ini bakal bati hari. Eh, jansi, Ipar. Jansi darah uang jadi. Iyo, tunggu. Eh, saya telepon pakai nomor saya sendiri ya. Iyo, tunggu. Saya telepon pakai nomor saya satunya. Ini HP kecil sekali suaranya. Suara tidak besar. Kak Moro jual uang satu buat beli HP dulu nih. Saya telepon pakai nomor HP satunya ya. Saya telepon pakai HP Kakak Revi dulu. Iya. Ini saya matikan dulu ya. Ini mati ya. Tunggu. Yo, ini mati. Yo.
kecil sekali punya nyambung. Iya, ini apa? Speakernya ini kayaknya bolong-bolongnya itu apa? Kotoran masuk apa jadi? Tidak. Oroi boleh meru. Kemarin dia ini saya telepon tidak bisa. Jaringan susah. Halo. Halo. Ah, ini suara keras. Ipar, di mana sekarang? Di mana? Ada di rumah ini, ada di rumah yang gunung itu, yang Nepal. Oh, di situ. Iyo, yang masa yang bawa ke tanah yang bakar batu jadi. Oh, bakar batu. Yang belum cair ya. Iyo. Ya. Bakar batu tinggi jadi. Kau lihat ya video keluar itu kau lihat sore itu. Bagus. Ibu-ibu kan. Bagus. Iya, laki-laki semua goyang jadi, bagus jadi. Wih, semuanya goyang. Iyo, pakai tali, koteka. Allah. Semua pakai jadi. Pakai koteka. Iyo, acara goyang ini. Wah, itu video ya, boleh. Iyo, jatuh ya, orang video yang kirim, tunggu. Jadi ya, matanya mata ya li. Nanti ya, kirim. Nanti kirim video ke sini ya. Iyo. Oke. Okay. Pokoknya kakak Moro kirim video ke sini sudah. Iyo, yang video kirim ke situ, saya Aroki yang bawa ke sana ya li. Yang video, saya mau kirim ya, kirim di situ. Ipar. Hah? Saya mau kirim uang ini. Iyo, mau kirim uang dulu. Tapi cekan 2 liter be. Penyakit. Mau uang? Ipar, Ipar uang mau? Mau 5 liter tuh boleh. Ya, selesai ya. Tapi kakak Revi ada 1 juta ini. Iyo, terima kasih oh wawa. 1 juta tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya, jam beli gula, binang di susulan. Habis ini kakak Revi transfer ya? Iya, iya, terima kasih, wawa. Kau keren ya, Rocky ya. Rocky kan di sini. Rocky toh? Rocky saya. Rocky toh? Iya, iya. Nanti saya kirim ke Rocky toh. 1 juta buat kakak Moro. Ini uang dari teman dari Jakarta. Buat kakak Moro katanya, 1 juta. Yo, terima kasih wawa. Habis ini nanti kakak Revi. Yo, kok. Revi bilang asara ya dari tinggi nampak asara tu yang beli gula yang kasih muri ke sana. Kok kau cawe ya Rocky begitu? Ya, itu sudah. Wah. Nanti saya kasih tahu si Rocky. Ya. Rocky itu ada uang 1 juta buat kakak Muru begitu ya? Iya, iya, terima kasih wawa. Kok kau cawe ya di? Ya asara ya. Rocky tahu itu. Rocky yang bakar batu. Di sana ya, ikut ya di tole. Itu ya pindeo. Iyo. Alamai ini ya, cara buka ya di. Itu video bagus di situ? Iyo, bagus. Boleh ya, kirim yang keluar tole ya. Yang tole ya, dia itu ya, makan batu ya, makan ya di. Alah. Tole itu alamai, sampai malam, sampai pagi ini, menyanyi terus. Ipar sama Kumis ikut itu boleh toh? Iyo, nanti di sini boleh kak, sekarang di sini. Video toh, sama Ipar toh, kakak Moro toh? Iyo. Alah. Di sini ya, telepon video tidak ada yang ringan ya. Bagaimana ya? Kakak Moro telepon tuh pagi-pagi. Pagi-pagi begitu, di pos. Oh, pagi-pagi boleh. Jam-jam 8 kah, jam 9 kah, bisa itu, telepon. Oh, jadi yang jam 8 jam telepon pagi ini kok tidak angkat itu, yang tidak ada ini. Tidak masuk. Jaringan tidak baik. Iya, jaringan tidak baik. Sudah masuk. Jaringan tidak baik itu. Iya, yang masuk. Iya, jaringan tidak baik, yang telepon terus, yang tidak, jaringan tidak baik itu. Ya sudah ya, nanti kakak Revi kirim uang 1 juta buat kakak Moro ya. Ayo, terima kasih. Wah, aduh, wah, nauluwi, Ipar ini kangen sama kakak Moro, bagaimana ini? Iyo, saya ini
elektrikan kanjari mati yari tidara wal atara yang banyak yari ramai ini tidara wal ne mati yari mati tidara guru mati 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 mobil lagi elektrik lagi tidara yang tidara pinang tidara gugup yari yang mati yari apa kumis tidak ada pinang iyo. Terus bagaimana Honai di sana? Babi banyak atau tidak babi? Ada macam babi itu yang bunyi hari. Sudah bunuh? Yang bakar babi itu bunyi. Iya, bakar babi yang bunyi hari. Berapa yang babi bunuh? Video yang... Kakak Moro, Kakak Moro, Kakak Moro, bakar batu bunuh babi berapa? Oh, babi empat. Babi empat? Iya. Alah. Itu banyak sekali ya, tuh. Iya, itu banyak orang banyak ya di masyarakat ya di. Sampai di media ke sana, dari lu ke sana ya di. Itu bakar batu apa Kak Moro? Acara apa? Acara yang di. Acara yang ini tinggal yang di India ya di. Kini tinggal yang baru tinggi nampur itu besar itu. Jadi yang bukan gunting. Begitu. Yang buka. Oh, buka gereja? Iya, bukan karya resmi ya, resmi. Iya, peresmian. Terus, Kakak Moro kasih babi berapa? Empat? Iya. Allah, banyak be. Ini kata di sini ada babi cacing beli ya, tidak ada lebih ya. Tambah boleh, tambah lima ya. Tambah lima? Iya. Satu babi 30 juta bagaimana? Aku boleh ngeliat dia bosin ya. Ya. Ipar. Woi. Sudah makan belum? Belum ya. Yang bicara banyak. Masyarakat di sini tidak makan ya. Ini bicara juga tidak bisa makan. Begitu? Begitu. Kakak Moro bicara banyak ini belum makan? Belum makan no, Blawai. Alah. Ya sudah, Kakak Moro habis ini makan ya, saya kirim uang ya. Iya. Ini saya kirim uang 1 juta Kakak Moro, jangan kasih semua. Sisakan, simpan kah buat beli beras, gula, minyak, ya. Iya, itu sudah. Yang anak gua banyak, yang pintas, yang beli pinang, gula begitu, yang masak. Iya. Itu sudah. Ya, Kakak Moro beli beras ya. Nanti saya kirim uang buat beli beras. Iya. Ini susulah. Ini ada Yundi di sini mau bicara. Kak sudah bicara tuh, jam marah itu Yundi ya tidak jengkakan tidak juga tahu ya. Yang itu ya, yang nomor-nomor itu. Iya tidak boleh nomor itu hapus. Sudah apa aja? Semuanya hapus ya? Ya. Karena dia juga kasih tahu ya, nomor orang di Yapura kan, Nagiria kan, kita bukan di mana semua pegang itu, orang tiga orang. Ya. Itu semua hapus. Nanti saya cek HP-nya, saya suruh hapus semua. Tenang saja. Iya, hapus ya. Sekarang itu hapus. Sudah hapus, sudah hapus sama kumis. Pokoknya ada telepon, tidak boleh angkat ya. Iya. Selain Kak Moro. Ini. Orang tinggi nampur ini ya, ibu sama mama itu. Nah, kalau ibu tidak usah. Orang ibu sama mama saja itu. Tidak boleh nomor itu. Ya, sudah dihapus ini semuanya. Semua hapus. Terus kalau ipar dihapus atau tidak? Nah, itu yang bapak sendiri. Saya telepon siapa telepon kamu itu ah. Aduh, Ipar kangen sama Kakak Moro bagaimana ini? Kok tahu komir itu, ini yang kirim uang komir itu kasih num, yang perlu saya kirim gak, tidak perlu saya jual. Oh, kok tahu komir? Berarti begini, Revi kirim uang, Kumis kirim pulsa begitu? Iya, begitu. Kumis, kau kirim pulsa. Kumis, bayar. Kau kirim pulsa. Ipar.
Dia bilang ulek be. Tipu itu bang banyak ya? Iya bang banyak ya. Ada di sini bisa pinjam pinjam ya, yang pinjam tidak ada di situ. Oh, berarti karena pinang tidak ada harus kirim pulsa begitu? Iya, begitu. Tuh, Kumis, kau tidak kasih pinang berarti mau kirim pulsa. Ipar. Terus itu selesai kapan acaranya? Yang makan nyari, yang bakar basi ya duduk makan nyari. Yang sore, yang orang punya hampir ke sana nyari. Semua ramai nyari. Terus kakak Moro, ikut angkat rumput, ikut angkat rumput ke tidak? Angkat rumput doang, ya ikut. Ah. Ya sampai malam nyari. Yang betul, saya biasanya kakak Moro tidak pernah angkat rumput tuh. Betul, boleh aja video sana itu ya, boleh aja video aja kirim. Mana kirim dulu videonya kakak? Ipar mau lihat ini video mana? Kirim dulu. Tunggu ini belum makan ya dia. Ya sudah. Yang kesana ya. Ya sudah makan ya. Yo. Ini Revi. Aduh. Kirim uang dulu ke Rocky, nanti Rocky kasih kakak Moro uang ya. Iya, terima kasih. Wah. Ya sudah ya? Kasih 500 saja, 500. Ya sudah. Ya, anak itu ya, kok tahu. Tidak boleh nomor itu, ya, di kau jaga itu. Nomor, ya. Di mana orang, iya. Sudah. Sudah nih, sudah dengar semuanya tidak ini. Tidak boleh, kan? Iya, sampai caranya hari ini tidak boleh. Ya, ada. Dan dengar nomor di mana ya, telepon. Itu orang tiga orang itu, kirim di sini kembali hari. Suruh pulang lagi begitu. Iyo. Bagaimana? Mau? Makanya. Sudah dengar itu? Oro, sudah dengar semua itu? Iyo. Itu tidak boleh. Yang telepon jangan dengar. Itu tiga orang kirim tinggi nambut. Kirim tinggi nambut sudah ya? Yang tinggal di apur. Ya pun tu di situ ya, enak ya tidur, enak makan, enak mandi itu. Itu tidak boleh begitu. Begitu? Ya tidak boleh mandi. Ya sudah saya kasih tahu ya. Iyo, semua kan nomor si apa sih? Elepi semua pegang. Tiga orang apa sih? Semua pegang. Ya. Nomor si siapa? Nomor kok kasih tahu ya? Dia apa? Itu sudah. Nomor si dia apa? Apa sih saya mau pegang? Tiga orang punya apa itu? Ya. Yudi mungkin urutan itu apa itu hampir nomor itu gua lihat. Ya. Semua apa itu? Ya, betul. Kakak Moro sekarang pakai HP baru ini? Siapa? Ini sekarang pakai HP baru toh? Kok kirim itu tidak kasih ini? HP baru toh ini? Tidak. Kakak Moro pakai HP baru toh ini? Iya, ini yang baru ya. Kok kirim itu? Kirim kan tidak? Ya itu, kakak Moro itu HP itu sudah, yang baru itu. Orang Malewa itu yang bunyi-bunyi yang kasih. Tapi kirim tidak, yang kacau begitu tidak ada jadi. Itu. Yang bunyi-bunyi kasih. Jerry toh? Bunyi-bunyi kasih apa? HP. HP yang di jari-jari toh? Iya, dia bunyi. Dia punya HP lama itu jari HP ini tuh. Itu bagaimana ya? Kalau itu larang toh. HP lama punya itu timbal. Tidak. Kemarin kakak Moro buka HP baru toh? Iya. Ya sudah itu kirim. Dari bos. Iya, dia HP lama dia punya HP itu ambil itu. Ambil di mana? Jadi jari HP. Kenapa diambil? Kakak Moro bawa sudah. Iya, itu sembunyi hari. Jadi HP kirim ini dia tidak kasih tahu. Ya, HP baru ini saya kasih, kok punya HP saya kasih. Ya, dia HP itu. Kok bilang itu, jadi bilang HP lama itu simpan. Saya kasih tahu begitu. Iya,
Kakak mau ambil HP-nya itu. Iya, mau kasih tahu Yeri. Ya, nanti saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu si. Yang sembunyi yang di sini. Iya, apa mau lama saya kasih. Ini mau kasih, saya kasih apa baru. Yang bilang begitu Yeri bilang. Yang bilang. Kakak Moro itu HP 2, baru 1, lama 1, simpan yang lama. Iya, begitu. Yang lama simpan di kios. Kau tahu ya, Jerry itu. Yang... HP, saya bisa kata, tapi nanti Eredi bilang HP lama tidak boleh keluar. Yang simpan, saya tahu ya, Jerry ya. Iya, Kakak Moro bawa. Yang terpunyi-terpunyi kasih, yang punya HP yang ambil, begitu. Nanti kakak mau ambil ya, nanti si Kehat saya kasih tahu. Si Rocky. Kau kasih ya, saya tahu ya, ya. Apa mau punya kau kasih ke sana. Depan, kau bilang kau tahu ke situ. Ya, tunggu sudah. Dan tidak boleh, itu apa sampai dia lama yang kasih. HP mau itu yang dua-dua bisa, yang kasih itu cepat. Itu HP pertama Revi kasih itu, kakak mau harus simpan. Iya. Itu tidak, pokoknya tahu pertama itu saya akan tahu toh. Kakak Moro kalau simpan HP lama itu ingat toh, oh ini Revi kasih dulu, begitu toh. Saya akan tahu ya ini begitu. Revi bilang tidak boleh yang keluar HP lama ya. Saya simpan di sini. Ah, tidak, saya kasih HP baru ya. Lama itu saya kasih. Begitu, orang itu yang sampang puluh orang ini, orang tipu-tipu banyak, orang di sini tuh. Ya sudah nanti saya kasih tahu, nanti HP yang lama kasih kakak Moro. Iya, yang marah kok marah ya, jadi marah ya, habis harus yang kasih begitu. Kok tidak boleh yang... Nanti biar biar Kumis yang kasih tahu tuh adiknya Kumis. Kumis! Kumis! Ya cepat kau tahu. Nanti biar Kumis kasih tahu itu. Yang tidak boleh apa yang... Bapak mau lupunya tidak boleh begitu-begitu. Ya harus kasih, apa lama sih harus kasih, ya. Apa tahu. Ya sudah. Nanti tunggu ya nanti. Nanti Revi kirim uang ya ke Rocky. Iya, iya. Wah. Ya sudah kakak Moro di sana, hati-hati ya. Tidak boleh makan sembarang. Iya, tidak boleh tuh. Tidak boleh makan sembarangan. Terus kakak Moro kemana-mana, hati-hati. Ya, ya tuh saya dengar ya, tidak boleh kemana-mana ya, sama kamu bos saya di rumah sendiri ya, begitu. Ya sudah ya. Yang teman ya mati ya, itu saya tidak bisa kemana-mana ya. Makanya kakak Mukur sudah mati toh. Iya. Makanya itu kena racun itu toh. Iya, kena racun. Yang begitu, anak-anak itu ya, nomor semua tinggal itu yang begitu, yang mati semua ya. Itu kena racun toh? Tidak boleh nomor ya. Iya. Tidak boleh nomor itu. Itu semua aku. Iya. Karena di sini bahaya toh, di Papua toh, yang kirim-kirim nomor itu. Iya, itu bahaya jadi. Ya sudah nanti saya suruh kirim. Saya suruh hapus nomor yang saya cek lagi nanti. Iya, cepat kirim itu lagi. Nanti saya kirim uang ya. Iya, iya. Uang itu disimpan, wow. Terus buat beli beras, jangan buat beli pasang-pasang sio lagi. Iyo, wah, terima kasih yo. Ya sudah ya. Ya salam bal. Iya, itu sudah. Aduh, Revi kangen ini, aduh bagaimana ya? Sama TV, nggak dimakan. Hah? Mulai. Revi bisa, Revi bisa jalan, saya sudah makan ya, belum bisa lagi. Begitu? Begitu. Kakak Moro menangis. Ah, menangis itu wadi. Iya. Iya. Kakak Revi, apa? Kakak Moro dengar suara kakak Revi menangis. Iya, kok menangis ya tidak? Ini saya menangis. Aduh, menangis. Saya juga mau menangis ini. Aduh, saya menangis ini. Ya sudah ya. Iyo sudah. Wah. Tunggu sudah nanti kakak Moro pasti ke Jawa lihat anak-anak nanti. Iyo terima kasih Nanti ya kakak Moro bisa lihat anak-anak di Jawa, ya? Iyo. Cak tahu dia
Dan depan di pohon jatah turunnya ni. Ya. Sudah, tunggu sudah ya. Ya, saya tunggu datang di depan jatah di situ. Ya. Sudah. Dah. Pohon dan dan dia ya pula kan di yo. Mana anda ya? Antar jemput. Iya, jemput dia ya pula tu. Sudah ya. Dah. Yo. Dah wah. Halo bang, selamat sore bang. Bra. Siapa? Udah siapa? Udah saya TF ya. Siapa? Berapa bang ini bang? Udah saya TF tuh buat kakak Moro 1 juta ya. Siap. Jumlahnya berapa ya bang ini bang? 1 juta. 1 juta. 1.000 bang ya. Siap. Bang, siap. 1.000. Saya kasihkan bang. Oke. Okay. Siap bang. Siap bang. Siap bang. Yo. Bang. Ya, udah kita kasihkan tadi ya. Ini transferan dari saya. Titipan dari teman-teman dari Jakarta ya. Buat Kak Moro. Oke. Baik ya, saya sudah di tempat rumah calonnya si Nanang ya. Jadi hari ini kita sudah sampai hari Sabtu. Untuk acara pernikahannya besok hari Minggu. Begitu saja, nanti saksikan kelanjutannya video ini. Bye. Ipar. Makan orang. Halo. Sudah saya kirim ya, uang 1 juta buat kakak Moro ya, sama Rocky ya. Iya, terima kasih, kirim sudah, terima kasih, wah. Kakak Moro bakar batu toh? Iya, bakar batu ya di, ya minggu depan itu ya masak, ya. Hari Sabtu ya. Itu sudah. Ya sudah ya. Iya, terima kasih, wah. Nanti Ipar minta sudah ya. Iya, cepat di rumah aja, lo. Itu saya cepat di rumah di sini, jangan tahu. Iya. Ya, sudah ya? Iya, wah. Sudah. Dah. Dah.